Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 9 tahun penjara, kata Mariono, SH, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 24 Juni 2024. Di mana perbuatan direktur utama PT Pertamina periode 2009 hingga 2014 itu dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain dihukum pidana badan, terdakwa juga diwajibkan membayar uang denda sebesar 500 juta rupiah. Denda 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar daoat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, ujar Mariono. Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. Namun hal yang meringankan, terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, terang Majelis Hakim. Akibat perbuatan terdakwa, Majelis Hakim menyebut berimbas memperkaya korporasi Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar 113.839.186 as dolar. Hal itu juga mengacu pada hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 29 Desember 2023, terdakwa memberikan persetujuan pengembangan LNI di Amerika Serikat tanpa ada pedoman yang jelas. Usai membacakan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan baik kepada jaksa KPK maupun pihak terdakwa untuk melakukan upaya hukum. Ada hak saudara untuk menerima putusan ataupun mengajukan upaya hukum, banding maupun berpikir-pikir selama tujuh hari, tambah Majelis Hakim.